Monik, kamu belum bobo? Belum, sebentar lagi Pak, nanggung nih. Kamu sedang apa? Aku sedang merakit mimpi dan merancang masa depan. Papa, ada sesuatu. Pesawat. Iya. Papa ingin kamu menjadi seorang pilot. Tapi kan Pak, aku maunya jadi arsitek, bukan penerbang. Anak papa yang pintar. Aku bisa nyelesain ini loh. Bagus kan? Dua gedungnya, Pak. Wah, bagus, bagus. Ini kamu yang buat sendiri? Iya dong, Pak. Kan aku pengen jadi arsitek. Yeah. Nanti aku ambil jurusan arsitektur ya, Pak, ya? Hmm. Aku tuh pengen bangun kota, Pak. Bangun gedung-gedung pencakar langit. Keren deh, Pak. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi dari seorang pilot. Dia bisa berada di atas gedung-gedung pencakar langit ini. Bahkan dia bisa menatap awan. Terlebih dia bisa menyiapkan dirinya ketika kala hujan datang. Papa ingin ada di sana. Kok ngomongnya ngelantur sih? Emang papa gak takut di atas sana? Papa sebenarnya ingin melihat kamu menjadi seorang pilot. Wow. Papa sakit. Ini cuma hanya vitamin aja kok. Mon, kapan kamu berangkat ke Jogja? Dalam waktu dekat, Ma. Aku kan udah dipanggil sama pihak kampus untuk orientasi. Selamat ya, Mon. Papa bangga mempunyai anak seperti kamu. Apapun yang kamu lakukan, Papa akan selalu mendukung kamu. Satu hal yang Papa inginkan dari kamu, pertimbangkan pandangan ini. Papa ingin kamu menjadi pilot. Oke. Okay? Terima kasih ya, Pak. Pak. Iya, Mam. Jantung papa itu harus dipasang ring. Gak usah, Mam. Biaya operasi itu mahal. Tabungan yang sengaja aku titip itu untuk masa depan Monika. Iya sih, Pak. Semua orang itu pasti punya rencana. Tapi tidak semua rencana itu sejalan sama yang kita inginkan, Pak. Masa depan Monika itu memang penting. Tapi papa ini, sekarang ini papa. Papa jauh lebih penting, Pak. Biar nanti mama mau bicara sama Monika. Mama yakin pasti Monika akan mengerti, Pak. Jangan, Ma. Papa harap Monika jangan sampai tahu masalah ini. Masa depannya. Percayalah, Ma. Masalah yang kita hadapi, semua ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.
Gitu dong, Mon. Kita kan calon sarjana teknik. Tapi papaku kan gak akan bangga. Orang tua kamu kan biayain kuliah kamu. Pasti dia mendukung dong. Sebetulnya, aku gak selaras sama impian papaku. Papaku tuh pengennya aku jadi pilot. Pilot? Wow, amazing. Monica, sang pilot Indonesia. Keren, Mon. Itulah, Fer, yang bikin aku kepikiran akhir-akhir ini. Mon, apapun pilihan kamu, mau arsitek, mau pilot, hidup itu cuma sekali, Mon. Raihlah mimpimu dengan kepastian, bukan dengan keraguan. Keraguan-raguan itulah yang membuat orang mendapat bahaya. Jadi, semangat ya. Bisa aja ya kamu, Fer. Siapa? Mbak, kenapa Mbak? Ini ada surat. Oh, dari mana Mbak? Dari Jakarta. Sepertinya surat dari orang tuamu. Kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong tangan Mbak Monica halus banget sih. Tangan halus begini, pantesnya kerja... Ya, sitek dah. Bukan. Terus, apa dong? Kerja... Nah, itu. Itu mungkin. Pilot. Mbak Titin, bisa aja. Ya bisa dong. Udah dulu ya. Aku mau ke ruang TU. Masih banyak kerjaan nih. Iya. Ya, Mbak. Ya. Makasih ya, Mbak. Fer. Aku mau baca surat ini dulu ya. Ya, aku juga mau kantin nih, lapar. Ya, dadah. Monica, bagaimana kuliahmu? Jaga dirimu baik-baik ya. Kapanpun kesempatan Papa ingin selalu mengucapkan selamat untukmu. Raih terus mimpi dan masa depanmu. Papa akan selalu bersama dalam mimpi-mimpimu. Berjalanlah, kamu tanpa Papa. Tetap ikuti tes pilot. Yakinlah, di balik labu akan ada mentari yang bersinar. Salam angkasa. Papa.
Monique. Alhamdulillah kamu juga. Papa mana, Ma? Kemarin tuh papa kirim surat, kok ngomongnya ngantur ya? Coba deh, Ma. Baca deh, Ma. Papa! Pa! Monique, kamu dengerin mama kamu dulu ya? Apa, Ma? Bapak kamu tidak dapat memberi kabar kepada Monica sampai kuliahnya selesai. Gak mungkin, itu jahat. Gak mungkin. Jangan sedih terus, Nak. Mama juga sedih, tapi kita harus makan. Monique, ayo makan yuk, Nak. Om pamit pulang ya. Om yakin kamu bisa. Kesuksesan itu adalah impian yang tertunda. Om yakin kamu mampu. Papa ingin kamu menjadi seorang pilot. Tapi satu hal yang papa inginkan, kamu menjadi seorang pilot. Thank you.